kita kerjain ini lalu kita pukul, suaranya akan terdengar lebih jelas dan keras dan lebih keras. Jadi oh iya teman-teman, Ana juga akan mempraktikkan tentang sumber bunyi yang melalui udara. Contohnya Ana berbicara, teman-teman. Teman-teman dengar kan, ketika di HP walaupun berbicara langsung. Sampai sini dulu ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.